Ini masalah penting. Kamu dengar sendiri kan? Bagaimana tadi Arini menyalahkan kamu soal Kevin? Ayo cepat! Kamu ikut ke ruangan saya. Yang lain boleh lanjutkan pekerjaannya. Yuli berpihak sama gue deh. Kalau kata gue, belum tentu sih, Lan. Mungkin dia cuma mau ngejermusin lo doang. Ya gak sih? Gak usah terlalu percaya lah. Bu Clara. Billy, kenapa kamu tega ngelakuin itu ke Kevin? Kenapa kamu tega ini? Kenapa kamu tega sama tante Billy? Maksud tante apa? Aku nggak ngerti. Kamu nggak usah pura-pura, Billy. Tante tahu semuanya. Hari ini. Ada apa ini? Semuanya salah mama. Kevin sampai kritis di rumah sakit. Itu semua salah mama. Kok jadi salah mama? Apa salahnya mama? Billy. Katakan semuanya sekarang. Apa yang kamu lakukan ke Kevin? Tante, aku gak ngerti, Tante. Tante ngomong apa? Aku bahkan nggak ngerti maksud Tante apa. Tante jangan salah paham dulu ya. Tante nggak salah paham ya, Billy. Kamu katakan sekarang ke Oma atau Tante yang akan cerita semuanya ke Oma. Billy yang udah buat Kevin celaka. Kamu Bill? Bukan aku. Bukan kamu. Mungkin dong aku sejahat itu sama Kevin. Tante hari ini ngasal dong. Ngasal nuduh aku, Oma. Itu gak mungkin hari ini. Billy dan Kevin itu, mereka sepupuan. Cucuku. Gak mungkin Billy melakukan hal itu. Ya kan, Bill? Iya. Bener, Oma. Oma, bener. Aku gak ngelakuin apa-apa. Gak mungkin aku kayak gitu sama sepupu aku sendiri kan, Oma. Tante Rini kayak salah paham, dia salah nuduh aku, Oma. Cukup ya, Bill. Cukup sandiwara kamu. Mobil yang mengarah ke saya bukan cuma mobil anak ibu. Tapi ada mobil lain juga, Bu. Mobil lain? Mobil siapa itu? Kalau itu, maaf Bu, saya kurang tahu. Tapi kamu bisa sebutin ciri-cirinya kan? Bisa Bu. Mobil sedan warna merah dan di bawah bumpernya ada stiker. Stikernya gambar sayap Bu. Maaf Bu, itu doang saya ingat. Soalnya pas kejadian itu, saya benar-benar panik banget.
Jadi saya gak inget detail mobilnya dengan baik. Maafin saya, Bu. Saya mohon, Bu. Hari ini punya buktinya, Mbak. Apa buktinya? Ada saksi mata yang melihat Billy ada di lokasi kejadian dengan mobil Billy. Iya kan, Billy? Enggak mungkin. Dan saksi mata itu sekarang ada di rumah sakit. Saya tunggu kamu. Kalau gitu, sekarang kamu harus ke rumah sakit menemui saksi mata itu. Tapi gak perlu lah, Oma. Kalau kamu tidak bersalah, kamu tidak akan ketakutan seperti ini. Ingat ya, Bill. Ini masalah serius. Bu Arini? Maaf, Bu. Saya mau nanya, gimana Jaya? Apakah dia baik-baik aja, Bu? Alana! Astaga, lu bener-bener. Lu tuh harus tahu diri dong. Kita di sini kan cuma housekeeping. Nggak seharusnya lu langsung nanya gitu sama Bu Arini. Lan. Lo gak ngeliat tadi muka Bu Arini seserius apa? Bisa jadi dia ada masalah, beban pikiran yang banyak. Gak cuma mikirin Jaya doang kan? Tapi gue yakin deh sih, ini pasti ada sangkut pautnya sama Jaya. Apa sih yang lebih penting daripada nyawa seseorang? Ah, gue mau ke ruangannya Bu Arini. Gue mau ngecek ada apa yang sebenarnya terjadi. Oke, tunggu sih. Jangan, Lan! Aduh, si Alana ngapain coba nekat banget. Aduh, gimana nih? Aduh, ntar Bu Maya datang ditambah kerjaan lagi gue. Ah, udah pulang aja deh. Tapi... Billy, buruan. Ini masalah penting. Kamu dengar sendiri kan? Bagaimana tadi Arini menyalahkan kamu soal Kevin? Ayo cepat!